Ini pasukan truk yang siap menguruk jalan yang mau dipakai rel kereta. Aduh. Pasti sampan gak mejeng engko tak lebokno lho iki engko. Ustaz yo kuwatir lho iki termasuk ujung tombak iki, ujung tonggak yang menyediakan makanan para pekerja ini. Ini Mbak Seh ini yang menyediakan minuman makan untuk para pekerja. Ujung tombak ini, ujung tombak untuk rel KA. Pembangunan rel KA. Wow, sopo iki ndek ngarep iki? Halo pagi. Ini tanah diketuk lagi. Halo. Ketinggian. Dikurangi lagi soalnya kemarin hujan. Sementara ditaruh dulu dan diratakan kembali. Mas. Diambil lagi tanahnya, dipindah ke tempat yang depan sana. Pindah ke sini, yang tadi diketuk lagi. Pak, mas pak. Ada pak? Wah. Semangat pak. Halo, dadao, engko tak YouTube no iki. Oke, bro. Oh, cedek. Sudah nyampe di desa Kletek sini ya. Ini sisi timur. Tempat penampungan tanah bongkaran, tampung sementara, nanti akan dibuang kalau akses jalan sudah rata dan kuat. Nah, ini sisi timur dari satu vendor sejauh 3 kilo setiap satu vendor, Desa Kletek dan Gilang. Tak aprute pak. Wis teko kene gak ero aku. Pak ada nunggu antrian. Ini tempat parkir dan penampungan tanah bongkaran dan juga parkir tanah uruk yang nunggu giliran atau siap untuk diurukan. Posisi ini di Desa Gilang. Banyak air. Agak rumit prosesnya. Nang, Pak. Demikian keluyuran dari Pak Jeng
kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum.